dari mana binatang ini berasal. Untuk itu, kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, saya mohon, saya minta saran yang baik. Binatang ini sebaiknya diapakan? Bagaimana? Kalau lubang ini memang berbahaya, kita gali lubang lagi tempat lain, Pak Ustadz. Betul, Pak Ustadz. Barangkali ular sengaja berkumpul di lubang itu. Kalau seandainya kita gali lubang kubur yang baru, terus muncul lagi ular seperti ini, gimana? Waduh, gimana? Apa yang harus kita lakukan? Apa? Saya terserah Pak Ustadz saja. Saya yakin Pak Ustadz yang lebih tahu. Usep, Usman, dan Tatang. Iya, Pak Ustadz. Siapkan pembakaran. Baik, Pak Ustadz. Baik. Menggali kubur. Tolong gali lubang yang baru. Ah, Kang. Kang. Kita masih udah capek. Sudah-sudah. Kita gali saja lubang yang baru lagi. Satu lubang aja udah capek, Kang. Aduh. Kalian mau celaka, tuh. Pak. Saya mohon, tolong cepat, Pak. Permisi, Pak Ustadz. Isi. Ayo, cepat. Pak. Lai, lai, lo, Pak. Yang pertama Allah, Pak. Pak, istighfar, Pak. Istighfar, Pak. Tolong, Pak. Yang pertama Allah, Pak. Pak, Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak. Astagfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bekasnya nggak kelihatan, Bang. Astagfirullahaladzim. Ini memang di luar kebiasaan, Kang. Sepertinya orang-orang itu lebih tahu menangani ular-ular. Kang, ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apa lagi, Cak. Ya. Ujang dan kamu, Endang. Ya, Kang. Di sini aja ya. Saya mau panggil Pak Ustadz sama rombongan pengantar jenazah. Jangan lama-lama, Kang. Ya, tidak lama-lama tuh. Orang manggil aja pakai lama. Tenang aja, ada Kang Hasan, ya. Nah, ada ular lagi gimana? Tuh, kawat ini. Kayak yang di kuburan satu lagi. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Teman-teman. Yang rata. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ada ular lagi. Ya Allah. Masya Allah. Pertanda apa ini, ya Allah? Kebohongan apa lagi yang telah dilakukan Pak Munir? Astagfirullahaladzim. Demi Gusti Allah, Pak Ustadz. Saya tidak pernah tahu menahu soal ilmu kiriman itu. Tapi Pak Munir paham, kan? Saya ngerti. Tapi saya tidak pernah mau melakukannya. Walaupun pasien saya meminta untuk membalaskan sakit hati dan dendam mereka. Apa Pak Munir telah berkata jujur dari hati nurani? Siang itu waktu saya membereskan kamar Bapak, saya penasaran
Lalu saya masuk ke kamar ritual itu, Ustaz. Ya Allah, astagfirullah. Mengapa Bapak melakukan ini? Ini ular peliharaan Bapak. Ya Allah, kenapa Bapak nggak memberitahu saya? Hari-hari menjelang ajal Bapak, dia pernah bilang bahwa selama ini Bapak telah membunuh janin yang ada di rahim saya sebelum sempat dilahirkan untuk tumbal kepada sosok yang dia pujanya, Ustaz. Jadi selama ini pengobatan yang dilakukan Pak Munir itu hanya sebagai kedok saja. Saya nggak ngerti. Saya nggak tahu. Ibu juga tidak tahu. Kalau ritual yang Bapak lakukan selama ini mungkin saja sudah mencelakakan orang di sekitar sini. Saya nggak ngerti, Ustaz. Yang saya pikirkan hanya istri-istrinya, Ustaz. Bapak punya istri di setiap tempat prakteknya. Alasannya karena saya tidak bisa memberi anak. Selalu keguguran waktu hamil. Ternyata istri-istri yang lain sama seperti saya. Karena janin itu dibunuh sebelum waktunya, Ustaz. Tuhan pencipta alam semesta. Maafkan Bapak, Bu. Selama ini Bapak sudah bersalah sama Ibu. Bapak sudah membohongi Ibu. Dan sampaikan juga permohonan maaf Bapak terhadap istri-istri Bapak yang lain. Bapak melakukan hal seperti ini karena Bapak mau kita kaya raya dan disegani orang. Jadi pengobatan Bapak di rumah selama ini hanya ingin menutupi pekerjaan Bapak yang sebenarnya. Maafkan Bapak, Ibu. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.
Saudara-saudaraku sekalian, marilah kita dengan ikhlas, dengan tulus, mengangkat kedua tangan kita, memohon pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kejadian ini tidak akan terulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Rabbal Alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Ularnya hilang. Hilang. Astagfirullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Ayo 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 cepat ayo ayo. Ayo. Ayo bantuin bantu semua. Ayo sebelah nanti kita dibawa. Ayo. Pak, ya. Cepat kita kuburkan. Cepat kita kuburkan. Iya, pelan-pelan, pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Tangannya satu ke atas, tangannya. Awas, 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 awas. Tangannya satu ke atas. Pelan, 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 pelan. Bareng, bareng, oi. Terus, terus. Miring, kurang miring, kurang miring. Iya, iya. Cubin tanah ya. Nah, demikian saudara-saudara. Apa yang dapat kita petik dari cerita sinetron yang baru saja kita tonton itu? Bahwa pada akhirnya segala perbuatan syirik akan mendapat azab. Belum sampai ke akhirat, di dunia, di barzah, di alam kubur, dia telah mendapat balasan dari perbuatannya itu. Sebuah pelajaran berharga untuk kita. Apapun dalih dan alasan kita, tauhid harus jadi pegangan kita bersama-sama. Munir, orang yang mau berbuat apapun asalkan cita-citanya bisa berhasil, berapa lama dia bisa berbuat hidup macam itu? Di ujung kehidupannya, siksa yang dia peroleh. Saudara tahu arti dosa? Dosa adalah sesuatu yang dalam waktu pendek menyenangkan, tapi dalam waktu panjang dia membuat susah kehidupan. Itulah yang terjadi pada diri Munir. Dan kalau kisah ini terjadi pada Munir, kisah ini pun bisa terjadi pada siapa saja yang melakukan perbuatan-perbuatan sama seperti yang dilakukan oleh Munir di dalam kisah sinetron ini. Saudara-saudara sekalian, berbagai pola dakwah memang zaman sekarang dihadapkan oleh orang kepada kita semua. Dibutuhkan kearifan dan bijaksana dari para mustami. Kalau demikianlah Munir mendapat siksa kehidupannya begitu mengerikan, istrinya jatuh malu di hadapan masyarakat dan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak boleh ada di antara kita yang melakukan perbuatan yang demikian memalukan. Saya ingin berkata, mari saudara-saudara sekalian, kita tingkatkan kualitas amal saleh dan ketakwaan kita semuanya. Kita menjadi orang yang jujur, yang memperoleh harta dengan cara-cara yang halal, saling tolong-menolong, sayang menyayangi, cinta mencintai, iba mengibai, belas membelasi. Di antara sesama umat manusia, siapapun mereka itu. Mudah-mudahan
jadi pelajaran berharga buat kita semuanya. Demikian, saudara. Lain waktu kita akan berjumpa kembali dalam judul-judul sinetron yang lain, tetap dalam satu misi yang sama. Dakwah di jalan Allah. Lillah wa fillah. Untuk Allah dan di jalan Allah. Demikian, saudara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Entertainment ID dengan subscribe atau klik tanda lonceng di bagian kanan.